Ha, ni kitab induk dia. Ada jumpa kedah, ni lah kitab dia. Okey. Hak ni kulit baru. Kulit lama, comel sikit. Dua jilid. Hak ni telah di satu jilid kan. Karangan Haji Ahmad Lasmana dari Kota Baru, Kelantan. Kalau kita tengok, dia punya apa benda ni? Hakikat insan mengenal diri. Mengenal diri, mengenal Tuhan. Syuhud al-wahdah fi nuril wahdah. Awal-awal lagi aku ingatkan kepada sesiapa yang membaca buku catatanku ini, supaya janganlah sesekali membawa hal ini ke pengetahuan orang-orang syariat yang buta hakikat. Itu dia sebut dah awal-awal. Baca buku ni boleh, tapi jangan pergi royak ke orang syariat. Bermata ikan kering. Oh, dia kata pula ke orang syariat. Okay. Walaupun dia dianggap oleh orang ramai sebagai guru dan mengajar orang lain. Saya pun kena lawak ni. Ini disebabkan semua catatan pengertian dan istilah-istilah yang didapat di dalam buku catatanku ini adalah dibuat dari pandangan hakikat dan makrifat semata-mata. Orang syariat tak akan faham sampai bila-bila. Okay. Jikalau kamu bawa hal ini ke pangkuan orang syariat, maka sudah tentu mereka akan terus mengatakan semua catatan yang ada dalam buku ini adalah salah, menyeleweng, songsang, sesat. Malahan ada dalam buku ini adalah malahan ada di kalangan mereka tersebut berani menuduh catatanku ini kafir. Ni rajah merupakan gambaran diri Muhammad tajalli dalam diri manusia yang berasal dari konsep Nur Muhammad. Okay. Diri Muhammad tu kalau kita tengok, okay. Diri Muhammad tu kita tengok, okay. Ni dia punya gambaran dia. Oh, ni orang ni, hok bawah tu orang. Hok bawah tu kepala hujung tu, hok ni kaki ni, dari kaki. Mim itu ialah kepala, ha itu ialah dada, mim ialah pusat, dan dal itu ialah kaki. Ini perlambangan wujudnya cahaya Muhammad dalam tubuh manusia. Petikan rajah takwil huruf untuk mengenal diri asal. Hak ni semua ada dalam buku Hakikat Insan. Okey. Hak ni nak mengenal manusia daripada tempat asal keluar dia. Mengandungi usul ucah kalau kita tengok. Mengandungi usul ucah. Huruf ha tu ialah lambang kepada faraj perempuan. Tempat keluarnya manusia situ. Jadi saya tak mahu elaborate panjang-panjang benda-benda ni. Okay. Seterusnya ni huruf benda saya tahu. Huruf min dengan huruf ha gabungan sekaligus secara umumnya. Ovari, nah, gambar kasar rahim perempuan. Maka di sini rahasia dikandung selama 9 bulan 10 hari. Ni rajah yang mengarut sekali lah kalau kita tengok. Okay. Ini takwil batin dan rahsia huruf yang mengandungi persamaan dengan konsep sebahagian agama Majusi yang juga menyembah kemaluan manusia. Okey. Kita tengok. Okey. Ini pada huruf bismillah ataupun pada perkataan bismillah secara umum ataupun rahsia bagi huruf alif. Okay. Alif itu yang rahsia Allah, ba itu, tuan-tuan tengok saja kepala zakat. Titik ba itu ialah mani. Sin itu ialah batang zakar apa benda-benda gini ni. Kita nak sebut pun saya tak ngamuk lah. Okay. Hakikat kemaluan laki ni ada pada rahasia huruf hijaiyah. Nak kenal diri dia kata. Oh, ni semua ni mari daripada huruf-huruf hijaiyah. Ni hakikat kemaluan perempuan apa semua ni. Okay. Rajah bagaimana bersatunya zat Allah dalam jasad manusia yang datang dari konsep hulul dan ittihad. Okay. Macam mana Allah dan Muhammad bergabung? Muhammad batin, Muhammad ni apa semua bergabung ni. Okey, Allah itu zat, sifat, asma, af'a. Ini diri rohani kita. Lepas tu duduk dalam manusia. Okey, ni rajah manusia tu. Daripada huruf mim, benda pun kita tak tahu. Cuma saya nak tunjuklah secara umumnya. Okey. Okey, ni jantung manusia. Okay. Jantung manusia secara umum. Okey. Jantung manusia kalau kita tengok. Okey. Tempat bersarangnya kalbu apa-apa semua tu, secara umumnya darah kotor di mana Allah, di mana Muhammad, istana iblis apa semua ni, semuanya diletakkan. Okay. Macam mana tempat buruknya manusia apa semua boleh mari daripada benda-benda seperti tu. Okay. Seterusnya martabat diri. Okay, macam mana kita nak naik kepada anal haq tu, keada kepada alam bakal. Gambaran martabat diri dalam dari alam syahadah ke alam bakal. Maknanya pokok-pokok dia ni kira nak mati derah ni. Umumnya, okay? Alam syahadah. Oh, ni duduk atas muka bumi. Okay. Dia akan naik sedikit-sedikit. Tarikan syahwat, hawa, nafsu, apa semua. Ni dia bahas belaka ni. Lub, akal dan jiwa, qalb, fuad, konstrak ego. Manusia ni ego, tentera, batin, nufusul hawiyah. Lepas tu naik kepada nafs dan last sekali, ruh kudus. Ni
kita kena panggil bok-bok dia terus kan, kalau nak faham benda ni secara umum. Sebab saya pun tak dapat memahami dengan baik juga benda yang dia nak sampaikan. Okay, last sekali hok ni takwilan solat syariat, solat hakikat. Okay, ni mari pada perkataan alhamdu. Okay, alih tu ialah gambaran pada subuh, apa-apa semua hakikat sembahyang lima waktu. Ha, ni apa yang ada dalam dalam kitab hakikat insan lah. Maknanya benda yang begitu mengarut lah secara umum. Okay, jadi selesai kita slide kita ni. Sebenarnya saya nak kongsi banyak lagi secara umum. Rajuh-rajuh hok pelik tu lebih banyak. Bahkan hok yang ada dengan arwah yang saya tu asli, manuskrip asal. Hok yang ditulis dengan tangan, memang sempat jumpa benda tu, memang dia beri kepada arwah yang saya dulu. Cuma sebab rumah lama tu dah kena anak-anak apa semua, jadi banyak terhapus lah benda-benda tu. Orang kata apa, bukti-bukti asli tu banyak terhapus. Cuma secara umumnya pok-pok ni memang tak akan boleh lari daripada rajah-rajah benda-benda seperti ni. Rajah-rajah ni lah yang akan digunakan sebagai pelaris kedah, pengelak bala apa semua, gantung pada anak. Dia akan pergi ke arah tu lah, lepas daripada tu. Okay, jadi itulah sedikit sebanyak tentang batiniyah yang saya tak sempat coretkan secara detail secara umumnya. Tapi ala kulli hal, kita boleh nampak dah batiniyah ni memang satu grup yang memang telah difatwakan oleh Jakim. Dan kalau kita nak baca dengan lebih lanjut, carilah buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Abdul Fattah Harun. Dia antara orang yang Jakim terawal minta khidmatnya, terguna khidmat dia untuk cakap tentang ajaran-ajaran sesat, terutamanya batiniyah. Bahkan dia yang telah tulis kitab, orang kata apa, menjawab balik kebatilan hakikat insan, kitab hakikat insan. Hakikat insan ni dijual secara umum, tapi orang kata apa, ada ejen-ejen dia lah. Saya sempat cari juga di FB, banyak page saya tengok dijual dengan terbuka lah sekarang ni. Maknanya macam tak ada rasa apa-apa. Antara yang page yang aktif tu Sidratul Muntaha tu lah, kalau tuan-tuan nak check. Tapi saya tengok dalam page itu, dia jual juga buku Prof. Abdul Fattah Harun. Dia ingat Prof. Abdul Fattah Harun ni group dia. Sebab buku kerpang tu dia ada raja-raja ni lah, buku kerpang. Dia ingat Prof ni pun sama dengan geng itu. Okay, padahal buku tu buku menjelaskan kesesatan geng dia. Tapi ada seorang tulis bawah, penulis buku ni Wahabi sebenarnya, dia tulis komen bawah tu, jadi jangan jual buku ni. Dia pesan kepada pemilik page tu. Lah sekali Wahabi kot kena. Tak ada orang lain yang kena. Okay.